Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat merah di Kelantan dan Terengganu berterusan hingga esok, melibatkan beberapa daerah. Hujan lebat yang melanda kawasan Hulu Besut sejak malam tadi menyebabkan penduduk kini semakin bersiap sedia menghadapi kemungkinan berlakunya banjir. Serentak dengan itu juga, Jabatan Pertahanan Awam JPAM daerah Besut melakukan pemantauan di beberapa buah kampung yang mula digenangi air. Wartawan Nur Yusof kini berada di Hulu Besut untuk memberikan perkembangan terkini. Silakan Nur. Ya, terima kasih. Saya sekarang berada di sekitar Kampung Pokok Dalam, berhampiran Felda Tenang, dalam kawasan Hulu Besut. Dan amaran peringkat jingga, hujan peringkat jingga yang dikeluarkan oleh meteorologi menyebabkan hujan lebat telah berlaku di kawasan ini sejak malam tadi dan menyebabkan beberapa jalan kampung di kawasan Hulu Besut ini mula digenangi air. Walaupun tidak serius, tapi penduduk nampaknya melakukan pemantauan untuk memastikan mereka tidak terputus hubungan ataupun mendapat bekalan. Dan pihak Jabatan Pertahanan Awam JPAM telah pun memantau keadaan ini sejak malam tadi dan beberapa anggota telah dilihat bersama dengan penduduk kampung. Dan pada waktu ini saya dapat bersama dengan Encik Ahmad Suhaimi atau Muhammad Suhaimi, Leftenan Muda, iaitu pegawai JPAM daerah Besut, untuk kita dapatkan perkembangan semasa tentang amaran meteorologi peringkat jingga ini. Okey, berkenaan dengan amaran tu, bila kita dapat je amaran daripada pihak meteorologi, jadi pihak JPAM Besut telah melakukan beberapa pemantauan lah di kawasan-kawasan yang berisiko banjir. Jadi setakat inilah kawasan di Hulu Besut, kemungkinanlah jalan-jalan yang sering dinaiki air ini sekarang ni pun sudah digenangi air. Jadi persiapan kita pada untuk musim banjir inilah untuk tahun ni pada 2012 ni, kita sebelum ni kita telah melakukan beberapa mesyuarat lah untuk kita kendalikan apa yang perlu kita buat semasa banjir. Dan kita juga telah kerahkan anggota-anggota kita yang sebelum ni pekerja di luar, kita panggil balik dan untuk persiapan banjir kali inilah. Jadi untuk semasa banjir pula, kita akan turunkan semua aset-aset dan logistik kita lah sebagai persediaan untuk kita hadapi banjir 2012 nanti lah. Leftenan Muda Muhammad Saimi ada pengalaman dengan keadaan hujan yang mencurah-curah ini. Mungkin malam ini macam mana keadaan di sekitar Hulu Besut ini? Mungkinlah kalaulah betul-betul hujan tak hujan turun tak berhenti-henti, kemungkinan kawasan-kawasan inilah yang sering dilanda banjir ini mungkin akan dinaiki air sekali lagi pada tahun inilah. Tapi semua aset telah pun dihantar awal ke lokasi yang sering terputus. Untuk aset tu kita akan hantar awal lah. Dan sekarang ini pun ada, kita sudah hantar di sebab bila nak ke Hulu Besut ni dia ada jalan-jalan yang terputus. Jadi kita hantar awal di kita ada unit di Felda Tenang dan kita tempatkan logistik kita, aset kita, bot serta kenderaan lah kat situ. Kita ada 2 biji bot untuk kita proses proses pemindahan mangsa banjir nantilah. Lokasi-lokasi yang selalu terputus dan kawasan yang mudah dilanda banjir dalam kawasan Hulu Besut. Kawasan yang sekarang inilah, di kawasan Pokok Dalam ni sendiri dan di kawasan-kawasan sekitar kawasan Felda Tenang ni. Dan kalau jalan yang sering terputus tu dari Kampung Padang Bual tadilah yang kita masuk tadi. Jadi tempat itulah selalunya terputus hubungan lah. Kenderaan besar, kenderaan ringan, kenderaan berat pun tak boleh nak masuk. Hanya menggunakan bot sahaja. Apapun kita harapkan semoga penduduk juga bersiap sedialah menghadapi kemungkinan luar jangka ni. Okey. Okey, jadi untuk nasihat saya kepada penduduk kampung dan juga kita juga telah mengadakan perbincangan dan pertemuan dengan penduduk-penduduk kampung. Jika keadaan ini berterusan, diharapkan penduduk kampung akan sentiasa siap sedialah. Barang-barang semua angkat naik tinggi semua dan kalau hujan ini berterusan, kita minta penduduk kampung terus berpindah, simpan barang, packing barang, ambil barang-barang yang penting, lepas tu terus ke pusat pemindahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Leftenan Muda Muhammad Suhaimi, pegawai JPAM daerah, atas sedikit maklumat terkini tentang
amaran hujan peringkat jingga yang kemungkinan boleh berlaku banjir di kawasan Hulu Besut ini. Apapun, kita harapkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah di Hulu Besut mengambil peringatan, apa saja peringatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, khususnya Jabatan Meteorologi, dan dengan bantuan JPAM kita harapkan penduduk dapat turut membantu bersama bagi mengelak sebarang tragedi. Dan itu sajalah laporan saya terus dari Hulu Besut ini, dan bersama dengan kru yang bersama dengan saya pada waktu ini, Muhammad Jeffrey dan juru kamera Samsul Bahri. Kita kembali semula ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.